Seterusnya, Universiti Sultan Zainal Abidin membuka peluang kepada pelajar dan masyarakat setempat menyaksikan cerapan fenomena gerhana bulan penuh di perkarangan masjid universiti itu di Gong Badak, Kuala Terengganu. Program Mesra Masyarakat Cerapan Gerhana Bulan Penuh menyediakan teleskop dan binokular bermula jam 7.25 dan berakhir 2 jam kemudian. Bagi pelajar dan pengunjung, pengalaman menyaksikan fenomena berkenaan yang jarang berlaku amat menarik dan membuktikan kebesaran Allah SWT. Dan kita tahu agama Islam ini bukan satu-satu agama yang orang kata mengajar cara hidup, tapi boleh jadi panduan untuk kita dalam masa yang sama juga membimbing kita kenal alam semesta lebih dekat seperti mana pengajian-pengajian di barat. Sebenarnya Islam lebih dekat pengajian-pengajian tentang malahan lagi kita lihat pada para ilmuwan Islam terdahulu, mereka lah yang mempelopori pengajian ini lebih awal daripada orang barat. Menurut pensyarah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA, Profesor Madya Dr. Baharudin Zainal, melalui fenomena berkenaan, pelajar juga berpeluang mempelajari teknik fotografi serta menilai perubahan cahaya yang berlaku. Sebenarnya program yang dianjurkan ini sebenarnya satu perkara yang bermanfaat dan sangat baiklah untuk kami sebagai pelajar UNIZA, sebab program-program seperti ini jarang-jarang sekali dilakukan, dan bila dibuat seperti ini diberi satu pengetahuan yang lebih luas kepada kami sebagai mahasiswa untuk lebih tahu lagi tentang bagaimana fenomena gerhana itu berlaku secara langsung. Gerhana bulan berlaku kerana bumi melindungi cahaya matahari daripada sampai ke permukaan bulan.